Ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi berhadiah bakso dan mie ayam. Cara ini dinilai cukup efektif untuk menarik minat dan kesediaannya warga dalam program percepatan vaksinasi COVID-19. Lima ratusan porsi bakso dan mie ayam meramaikan gelaran vaksinasi inisiasi dari jajaran Polsek Pekalongan Barat di Masjid Al-Makbulin, Kelurahan Sapuro, Kubelen, Gang 12, Kota Pekalongan. Warga yang sudah disuntik vaksin kemudian mengantri di gerobak bakso dan mie ayam yang berada tak jauh dari gerai vaksinasi untuk mendapatkan jatah satu mangkuk porsi yang sudah disiapkan. Menurut petugas, disediakannya bakso dan mie ayam tersebut memang sengaja dilakukan untuk membuat warga tertarik untuk ikut vaksin dengan target menyasar 500-an warga. Zainal Mutakin, warga peserta vaksinasi, mengaku baru ikut vaksinasi karena selama ini lokasi layanan vaksinasi dinilai jauh dari rumahnya. Sementara saat ini lebih dekat dan diberi hadiah mie ayam, sehingga dirinya tertarik untuk mengikuti vaksinasi tersebut. Lakuin tuh rake. Bulan yang belum melaksanakan vaksin silakan langsung ke Masjid Makbulin. Risma, RT 1 RW 14. Mirsyawa, kartu vaksin Mirsyawa. Monggo, Bapak Nur Wahidin. Ini sudah warga masyarakat itu lebih tertarik karena kita membuat inovasi termasuk kerja keras dari gabung kami pusat kebudayaan yang bisa membuat inovasi hingga minat dari masyarakat lebih tinggi untuk vaksin. Biasanya kalau ada sesuatu yang diberikan, mereka bisa berkembang dan bisa menyampaikan dari mulut ke mulut, sehingga akses mereka semakin biasa. Selain mie ayam dan bakso, apa aja men? Mie ayam, bakso, dan juga beras kita kasih. Sekitar 500-an porsi disiapkan untuk warga masyarakat. Targetnya berapa men? Targetnya 500. Antusias masyarakat seperti apa kemudian? Sepertinya ini masih jam 10 begini, lumayan sudah hampir 300. Biasanya 50, 100, jadi antusias dan masih banyak yang antri. Ini kerja keras dari bangunan, Pak Bayu. Harapannya kemudian? Harapannya kita mencapai target supaya wilayah Pekalongan kota ini menjadi levelnya turun. Harapan kita seperti itu dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden mencapai target vaksinasi. Vaksin, Pak? Sudah. Nah, gimana rasanya tadi divaksin, Pak? Sakit nggak? Iya. Biasa aja. Kenapa baru vaksin sekarang sih, Pak? Dulu kan bulan baru ngajak, kan? Nah. Dulu jauh kan, tidak sempat. Sekarang dekat. Dekat, ya. Ini gimana? Tadi dapat mie ayam atau bakso?
mie ayam atau bakso? Mie ayam. Gimana, seneng gak sih Pak habis divaksin terus dapat mie ayam gitu? Kenyang ya jadinya ya. Oke. Emang suka mie ayam atau gimana Pak? Sering beli mie ayam. Gimana tanggapannya Pak? Ada vaksin, dikasih bakso dan mie ayam, tanggapannya gimana? Bapak Ahmad Rohim pernah bilang temanannya beres tuh, bilang di orang itu beres tuh, saya mau vaksin sana aja. Beres ya Pak ya, kalau ada kegiatan. Harapannya gimana Pak, pengennya ke depan itu Pak? Pengennya sehat semua, sehat, kewarasan. Ibu Latifah ada enggak? Kapolsek berharap dengan terus dilakukannya inovasi terhadap gelaran vaksinasi bisa mendorong cakupan vaksinasi sehingga Kota Pekalongan bisa turun level dan tercipta herd immunity pada masyarakat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio mengabarkan.